Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Ketemu lagi di channel kita. Video kali ini kita mau ajak kalian berwisata ke Nichols River Park yang baru buka dan viral di Puncak. Kalau dari Jakarta, posisinya ini ada di sebelah kiri, tepatnya berada di sebelah Sinar Alam 2 Puncak. Ini lokasinya masih di bawah ya, sebelum Cimory Dairyland Puncak. Lokasi parkiran kendaraannya berada di area bawah. Area parkirannya luas banget, bisa menampung banyak mobil dan motor. Untuk tarif parkirnya, langsung bayar pada saat masuk sebesar Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Area ini masih dalam proses pembangunan ya, jadi sebaiknya berhati-hati karena ada para pekerja yang melakukan pembangunan. Nichols River Park ini lokasinya di pinggir jalan, jadi mudah untuk diakses. Tepatnya berada di Jalan Raya Puncak Cianjur nomor 57 Cipayung Datar Megamendung Bogor Jawa Barat. Tempat wisata ini masih soft opening yang baru dibuka pada tanggal 16 Desember 2022. Jadi masih baru banget dan ramai banget pengunjungnya. Tempat wisata ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Tapi pada saat kita datang, jam tujuan aja itu udah ramai banget pengunjungnya. Sebelum lanjut lagi, buat sahabat yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Terima kasih. Ini tempat pembelian tiketnya. Untuk harga tiket masuknya, untuk River Park-nya aja di weekday Rp30.000 dan di weekend Rp40.000. Dengan biaya tersebut, kita bisa menikmati spot foto berbagai negara dan mini zoo. Kalau untuk tiket terusan, kita bisa masuk ke area Nichols Castle-nya. Jadi menurut kita, lebih baik ambil yang tiket terusan aja biar bisa menikmati spot kerajaan yang Instagramable. Dan untuk anak-anak di atas 2 tahun sudah dikenakan biaya tiket masuk full ya. Setelah kita membeli tiket, kita masuk ke dalam dan tangan kita akan dicap. Masuk Castle Amerika. Kita memasuki dunia bawah laut dan spot foto berbagai negara di area ini. Untuk yang suka berselfie ria, wajib nih datang ke tempat wisata ini. Dunia bawah lautnya cantik banget dan bagus untuk berswafoto. Anak-anak pasti suka nih di area ini, karena selain bisa berswafoto, di sini ada patung-patung binatang dan jamur-jamur lucu yang dihiasi dengan lampu-lampu warna-warni yang indah. Setelah dari dunia bawah laut, kita memasuki spot foto negara Cina. Di dalamnya ada rumah-rumah tradisional Cina, lukisan, lampion, dan ukiran Cina yang bisa dijadikan spot untuk berswafoto. Warna dan ornamennya dominan berwarna merah khas Cina. Dan di sini disediakan properti seperti beca, sepeda, dan meja kursi yang bisa digunakan untuk berselfie ria. Sekarang kita memasuki spot foto negara Korea. Pecinta drakor wajib nih datang ke sini, karena bisa berswafoto ala-ala Korea di sini.
Di area luarnya juga masih ada spot foto perahu dengan latar pedesaan yang indah. Sekarang kita memasuki spot foto Santorini yang identik dengan warna biru dan putihnya yang unik. Di dalamnya terdapat banyak banget spot foto seperti Sound the Ship, permen, lollipop, boneka, donat, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada bangunan-bangunannya, kita bisa naik ke atasnya. Ini spot-spot fotonya kalau dilihat dari atas. Sepertinya memang tempat wisata ini didesain dengan banyak banget spot foto yang lucu, kekinian, dan instagramable. Dan kalau mau berfoto harus antri ya, dan bergantian dengan pengunjung yang lainnya. Sekarang kita lanjut lagi ke mini zoo-nya. Hewan-hewan di sini ada ayam, kelinci, domba, burung, iguana, dan masih banyak lagi. Sayang, lihat apa, sayang? Lihat kelinci. Lihat kelinci. Jadi lihat apa? Mana rusaknya? Rusaknya nggak ada. Jadi mau megang? Kita lanjut lagi ke area bawah. Di sini ada giant rabbit. Raza mau kasih pakan kelinci dulu nih di sini. Kita bisa beli pakannya dengan harga 10.000 per cupnya. Sudah puas main bersama kelinci, kita lanjut lagi ke spot foto di sini. Di area ini ada spot menara, kincir angin, telur, dan spot rumah yang bisa dijadikan spot untuk bersuah foto. Kita lanjut lagi ke Nicole's Castle-nya. Untuk memasuki area ini, kita harus menggunakan tiket terusan ya. Harganya tadi sudah kita bahas di awal, untuk weekday Rp55.000 dan pada saat weekend Rp75.000. Posisinya berada di tepi sungai, jadi kita harus melewati jembatan untuk memasuki Nicole's Castle-nya. Di seberangnya terdapat resto, wahana anak, dan spot foto negara Jepang. Kita ke Nicole's Castle. Ada mau naik molet kereta?
Area Nichols Castle-nya luas banget, bangunannya megah dan indah, bagus banget untuk bersuafoto. Di sini adalah area spot foto ala kerajaan-kerajaan. Untuk masuk ke dalamnya, kita dikenakan biaya tambahan sebesar Rp20.000 per orang. Di sini ada spot kereta klasik yang bisa kita naiki dan berfoto di atas keretanya. Dan di sini juga ada wahana kereta udara dan spot foto naga terbang. Kita bisa bersuafoto di area naga terbangnya seperti ini. Dan untuk menaiki wahana kereta udaranya, kita dikenakan biaya Rp15.000 per orang. Sudah selesai di kastelnya, sekarang kita lanjut lagi ke seberangnya. Di sini ada resto yang masih dalam tahap pembangunan, tetapi restonya sudah beroperasi dan bisa makan di tempat. Menunya tersedia menu western dan tradisional dengan harga 40 ribuan sampai dengan 100 ribuan. Kita lanjut lagi ke wahana permainan anak. Semua wahana permainannya dikenakan biaya tiket sebesar 10 ribu per orang. Dan untuk anak-anak, wajib ya didampingi oleh orang dewasa. Lagi naik apa deh? Ini coaster kereta. Ada sempat naik kereta. Selesai main, kita lanjut lagi ke atas. Di sini ada spot foto kartu, balon, dan rumah terbalik. Sekarang kita memasuki spot foto negara Jepang. Spot foto di sini juga berbayar ya. Kecuali spot foto yang berada di luaran itu free. Ada dua spot foto yang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp25.000 per orang, yaitu spot foto winter dan spot foto ikan koi. Di area Jepang terdapat pagoda, taman, dan spot foto sumo. Kita bisa bersuafoto di sini dan menaiki pagodanya untuk bersuafoto di atasnya. Sedangkan bangunan di depan ini sepertinya akan jadi tempat penjual makanan ala Jepang, tapi belum beroperasi. Di area Jepang ini kita bisa foto dengan jasa fotografer yang ada di area Jepang ini. Ini daftar harganya, dan untuk hasilnya kita bisa ambil di area pintu keluar.
Untuk keluarnya, kita harus melewati anak tangga ini. Nanti akan ada toko coklat seperti ini yang bentuknya lucu-lucu yang bisa dijadikan oleh-oleh buat keluarga di rumah. Di sebelahnya ada Brasco yang menjual aneka baju pria dan wanita. Tempat wisata ini dulunya adalah Brasco dan sekarang dibangun tempat wisata Nichols River Park yang menjadi salah satu destinasi wisata baru di Puncak. Di sini juga ada sendal, mainan anak, pernak-pernik, tas, koper, topi, dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa berwisata dan berbelanja dalam satu lokasi di sini. Sampai di sini dulu ya review kita, semoga bermanfaat dan membantu memberikan informasi tentang wisata baru dan viral di Puncak ini. Terima kasih ya atas perhatian yang sudah menonton, jangan lupa tonton wisata Puncak lainnya di channel YouTube Spiwarap ini. Wassalamualaikum.